Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Manhat Channel. Nah, kali ini ada motor PCX 160 yang mau ganti kaca atau mika reflektor belakang ya teman-teman. Ini kacanya pecah, kena benturan, gak tahu kena benturan apa. Jadi kita mau melepas reflektornya ini ya teman-teman. Untuk melepasnya kita mesti melepas cover body belakang. Caranya masih sama kayak PCX 150, kita lepas dulu cover behelnya, kita lepas dua bocun yang ada di belakang, kemudian di bagian ujung depan kita congkel cover bodinya, cover behelnya. Mohon maaf ini proses pencongkelannya nggak sempat kerekam, jadi kita ini tinggal narik ke atas ini cover behelnya ya teman-teman. Untuk di belakang, kalau yang depan udah lepas maka yang di belakang akan mudah lah, lebih mudah terlepas ya teman-teman. Di depan ada tempat klip cover behel, klipnya masih sama, ada di ujung depan ya teman-teman. Ini di ujung depan juga masih ada dua baucun ya teman-teman, kanan kiri kita buka juga baucunnya pakai obeng. Di bagian bagasi ada empat klip yang kita mesti buka, kita buka juga ya teman-teman. Empat klip sama kayak PCX 150, di bawah jok di bagasi ada empat klip yang kita mesti buka juga. Oke, ini kita buka baut behelnya pakai kunci sok 12 ya teman-teman, ada empat buah. Selanjutnya kita buka empat klip yang ada di bawah jok yang ada di bagasi. Bagi teman-teman yang belum tahu cara membukanya, kita dorong tengahnya sampai masuk ke dalam, tapi jangan sampai jebol, cukup bergeser ke dalam sedikit, kemudian kita congkel tepinya ya teman-teman. Di bagian bawah juga ada satu ini teman-teman, kanan satu kiri satu, klip yang sama kayak yang di bagasi ya. Selanjutnya kita buka baut reflektor pakai kunci sok 10. Kemudian kita congkel cover body, ujung cover body bagian depan. Caranya sedikit ditarik ke belakang ya teman-teman. Congkel pelan-pelan dan sedikit ditarik ke belakang karena pengaitnya menghadap ke depan, bukan ke bawah. Ya, sudah terlepas. Ini pengaitnya menghadap ke depan, mengait menghadap ke depan. Jadi kalau melepas harus sedikit ditarik ke belakang. Cara melepasnya ditarik ke belakang. Oke teman-teman, seperti ini bentuk reflektor belakang PCX 160. Untuk mengganti kacanya tidak semudah mengganti punya Vario atau punya Beat ya teman-teman. Karena ini kaca atau mika reflektornya dilim di sisi-sisinya.
Jadi untuk melepasnya mesti butuh waktu lama karena harus di ada yang pakai hair dryer, ada yang pakai direndam, ada juga yang pakai ditetesi bensin. Ini nanti prosesnya nggak bisa saya rekam karena prosesnya cukup lama. Jadi saya cuma bisa berbagi tutorial cara membongkar bodi belakangnya aja, teman-teman. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.